yang kita sadar di bawah itu selama kehamilan itu ada namanya pertumbuhan janin. Selama kehamilan itu kan ada fase-fasenya. Semester 1, gametogenesis, semester 2, dan semester 3. Itu kan kita memantau selama proses tersebut. Selama proses dalam, kita gak bisa intervensi. Itu sebenarnya secara alamnya, seleksi alam sudah berlaku. Artinya kita pantau pertumbuhannya. Jadi makanya pentingnya pantau secara sonografi, misalnya secara USG, itu dilihat dengan bayinya apakah sesuai pertumbuhan dengan sesuai semesternya. Kita akan lihat pertumbuhan organ-organnya satu persatu tadi. Ini ada screening secara fetal maternal. Itu kita kalau misalnya kita usia 12-14 minggu, kita lihat. Ada juga ada misalnya risiko-risiko seperti Down syndrome. Itu kan meningkat pada kasus-kasus wanita yang misalnya hamilnya dekat 34 tahun, high risk pregnancy. Itu kan juga sekarang sudah ada namanya prenatal NIPT, non-invasive prenatal test. Itu dilihat untuk bisa melihat dengan daya ibunya, melihat apakah bayi ini ada risiko enggak untuk prenat pada pembawaan atau misalkan kromosom pada bayi. Sekarang sudah memiliki ada pemeriksaannya. Jadi bisa sekarang lebih screening itu lebih awal bisa dilakukan. Tapi kita juga dengan pemeriksaan sonografi, kalau perlu bahkan kita lakukan namanya pemeriksaan dengan amniosintesis atau kolusintesis dengan mengambil air ketuban atau darah dari pusat untuk melihat apakah jika curiga kita misalnya dari segi USG sesuatu, something kayak ada sesuatu yang berbeda ini, kita bisa konfirmasi ulang lagi dalam pemeriksaan tersebut. Jadi banyak penelitian-penelitian yang awal bisa dilakukan pada, tapi nggak bisa semua juga pasti terdeteksi, tapi paling nggak kita bisa men-screening lebih awal pada beberapa kasus-kasus komunital yang apalagi yang mayor seperti itu.